kalau hanya demonstrasi di luar parlemen itu tidak didengar dan tidak berdampak dalam pengambilan keputusan. Kita harus masuk ke dalam parlemen, mengubah bangsa ini dengan keputusan-keputusan untuk kepentingan rakyat, maka kita harus berpartai politik. Satu-satunya partai yang benar-benar lebih concern untuk rakyat, khususnya untuk bidang UMKM, adalah Partai Perindo. Kemajuan UMKM menjadi salah satu fokus perjuangan Carol Daniel Kadang, Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Barat 7. Selain tentunya peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat di dapilnya Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Menurutnya banyak hasil alam yang belum dikelola maksimal masyarakat setempat, seperti kelapa misalnya. Selama ini mereka kebanyakan hanya petik jual saja. Padahal, kelapa bisa diolah menjadi virgin coconut oil yang digunakan untuk industri kesehatan hingga kecantikan. Carol Daniel Kadang merupakan lulusan S2 Manajemen dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Saat ini tercatat sebagai salah satu dosen di alma maternya dan Presiden Direktur PT Moleka Bara Energi sejak 2001. Latar belakang tersebut yang membuatnya dipercaya sebagai Ketua Energi dan SDA DPP Partai Perindo sejak 2015.